Seminggu terakhir gas LPG telung kilo Neng Kudus ngalami kelangkaan. Gas LPG telung kilogram Neng Kudus ngalami kelangkaan wiwit seminggu terakhir. Warga uga kangelan entuk gas LPG telung kilogram sing peruntukane kanggo warga miskin. Kelangkaan LPG telung kilogram disebut pemilik pangkalan gas LPG amarga akeh warga sing podo pindah nggunakno LPG telung kilogram amarga luweh murah dibanding LPG non-subsidi. Samsul Falak ngungkapno rego gas non-subsidi rolas kilogram saiki nyapai Rp210.000 per tabung. Kanggo ukuran limo setengah kilo Rp110.000 per tabung. Gas LPG non-subsidi wis ngalami kenaikan nganti ping 3 wiwit Januari tahun iki. Didol karo rego Rp17.000 per tabung permintaan LPG subsidi 3 kilogram, menurut Samsul terus ningkat wiwit awal tahun. Akehe pembeli ning tokone sing kepek sopo terwale amarga ora entuk gas LPG 3 kilo. Cing ketoknya kelihatannya ya kan beralih dari gas besar ke gas kecil itu terus sing subsidi kan pesan ke pemakai jadi pakai yang besar besar kan ada kekurangan gitu. Jauh ini banyak ya Pak warga yang mencari gas kecil tapi nggak dapat gitu ya? Yang besar 210, yang 50, 110. Ini karena mahal banyak warga yang beralih ke gas kecil. Ya, karena kan mahal beralih ke gas kecil dan otomatis. Pihaknya ngarepno pemerintah ngatur meneh subsidi gas LPG utawa nambah pasokan gas ning pangkalan supaya ora langka. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.